Keberadaan Partai Perindo di tengah masyarakat kian dirasakan dengan hadirnya sayap-sayap partai. Lewat program kerja mereka yang spesifik dan menyentuh langsung ke semua lapisan, Partai Perindo ingin membawa angin perubahan, membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, mengutarakan hal ini saat melantik pengurus sayap Pemuda Perindo, LBH Perindo, Kartini Perindo, dan Garda Raja Wali Perindo atau GRIN DKI Jakarta di kantor DPP Partai Perindo Jumat petang. Sayap-sayap partai harus bersinergi, berjuang bersama-sama melayani masyarakat. Sayap punya peranan sangat besar, jelas, karena sayap itu kan punya kegiatan yang sangat spesifik sesuai dengan spesialisasi mereka yang secara khusus ya. Jadi karena mereka sangat khusus, tentunya kegiatannya sangat tajam, sangat lebih berkualitas ya tentunya untuk apa yang mereka kerjakan. Dengan tentunya yang digabungkan sama tujuannya dengan tujuan partai. Jadi perjuangan daripada sayap itu dengan perjuangan partai sama. Sayap merupakan pelengkap daripada partai. Di negeri ini masalah hukum kita masih sangat terbelakang. Artinya hukum masih bisa diperjualbelikan dan untuk itulah LBH Perindo hadir. Dan DKI saat ini yang dilantik itu memang memiliki tugas yang cukup berat. Selamat kepada rekan-rekan pengurus DPW Green DKI Jakarta. Harapan kita ke depan bisa membawa misi dari Partai Perindo ini sendiri menjadi garda terdepan untuk membawa perubahan bangsa ini untuk yang lebih baik. Bersama sayap-sayapnya, Partai Perindo fokus untuk terus membangun kekuatan di kancah perpolitikan tanah air. Kerja keras dan militansi tinggi terus ditanamkan kepada para kader agar perjuangan partai bisa lekas terwujud. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.